Perjuangan berhijrah untuk jadi lebih baik itu tidak mudah. Nabi saja ingin dekat kepada Allah melewati tanjakan dan turunan sampai mendapatkan ketenangan itu. Bagaimana beliau dicela, bagaimana beliau ditahdir, bagaimana beliau dimusuhi, padahal sebelum mengajak pada kebaikan itu biasa saja. Jadi wajar Nabi berhijrah pada kebaikan, dekat dengan Allah dicela. Jadi kalau antum jadi orang baik, antum akan berhadapan dengan yang tidak baik. Kalau antum jadi orang tidak baik, antum akan berhadapan dengan yang baik. Jadi ketika antum akan berhijrah jadi orang baik, maka antum akan mendapatkan bagian-bagian dari yang tidak baik untuk menunjukkan kebaikan antum. Misal, antum dicela. Saat antum dicela oleh orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan itu yang harus antum lihat. Sebetulnya antum mesti bersyukur karena Allah sedang menampakkan di lisan mereka antum sedang berubah jadi orang baik. Begitu cara membacanya.